Oke okay guys, jadi balik lagi di channel gua Test Bench. Di sini singkat aja ya. Mungkin dari kalian itu ada yang ngalamin masalah kayak ini. Setelah kita buka di awal ini Dragon Ball ini jadi nggak bisa dibuka lagi. Jadi untuk untuk solusinya itu ada dua. Yang pertama itu kita klik WinR, terus buka di app data di lokal sini, terus kita cari Sparking Zero, terus di save. Nah ini kita harus ngapus ini kayak shadernya gitu, kita hapus. Nah nanti ini bisa di run setelah itu. Nah untuk yang step kedua ya. Soalnya setelah dibuka di run nanti error lagi, pasti kayak muncul ini lagi terus nggak bisa di run lagi. Jadi untuk solusi kedua kita pakai cara yang permanen. Jadi kita di sini di shortcut ini tambahkan DX11. Nah setelah kita tambahkan DX11 ini, kita bikin biar Dragon Ball-nya ini running di DirectX 11. Jadi ketika ini di running, maka cache-cache ini nggak akan muncul lagi dan bisa di running seperti biasa. Ya, bisa. Terus kita cek di sini itu ya, di sini nggak ada cache-cache lagi, cuma ada log ini, tapi kita masih bisa ngerunning untuk kedua kalinya. Ya mungkin sekian tutorial kali ini. Kalau ada yang ditanyakan langsung aja di komen. Jangan lupa like sama subscribe.